Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Yayasan Darul Quran Wal Irsyad Wonosari Gunung Kidul mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal 'aibin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami sadar sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan, dan kami sadar tak ada manusia sempurna di dunia ini yang tanpa kesalahan dan dosa. Untuk itu, di hari yang fitri ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Mari kita saling mendoakan, semoga kita senantiasa dalam ketaatan, kesehatan, dan kesuksesan. Dan semoga pandemi segera berlalu dan kehidupan normal kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Kepala MTS Darul Quran Wonosari Gunung Kidul, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu am wa antum bi khair. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Kami turut berdoa semoga keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad, termasuk di dalamnya para santri MTS Darul Quran dan para wali santri, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan rizki yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak selama di rumah senantiasa mengulang hafalannya, mengulang kajian kitabnya, dan memanfaatkan waktunya untuk membantu dan berbakti kepada orang tua serta masyarakat pada umumnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.